Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau main ski ke Fujimi yang ada di Nagano. Tapi sekarang aku masih ada di Yamanashi. Yamanashi Prefecture. Dan di sini suhunya udah minus 3 derajat tadi. Dan rasanya dingin banget. Masya Allah pokoknya. Tapi hari ini kita ditemenin siapa ini? Siapa nama kamu? Iko kayak gitu. Hey, siapa kamu? Tangannya tuh kerasanya apa ya? Kayak ditusuk-tusuk gitu. Beneran. Kalau yang di tempat gue tuh nggak nyampe kayak gitu. Kalau di sini kerasa kayak ditusuk-tusuk nih. Tapi kalau hatinya yang ditusuk-tusuk, jangan. Kan jadi curhat. Yuk, kita belakang ya. Kita naik taksi. Kita udah nyampe di yang namanya Anayama Eki, dan Ekinya ini nih. Ya beginilah keadaan desa. Rasanya seperti penderitaan hidup, tangan pada sakit. Iya emang dingin banget, harus pakai sarung tangan tuh kan. Kalau masuk ke telepon box, anget apa enggak gitu kan. Coba kita masuk sini. Enggak ada danponya. Oh iya bolong ini mah. Poin. Ada berapa orang sih yang berangkat? Satu. Berhitung, mulai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Oh, sembilan orang berarti ya. Oke. Kalau di sini keretanya pakai botang gini. Harus tombol. Oh iya tombol. Terus kalau mau nutup harus pencet close. Ini ada ibu hamil. Terus apa? Lansia. Orang cacat. Orang ibu-ibu bawa anak. Kalian kalau naik kereta di Jepang itu usahakan nyari yang sebelah sana dulu, yang untuk umum. Cuma kalau nggak ada dan nggak ada orang-orang yang kecantum di 5 orang itu, kalian boleh duduk di sini. Oke, kita udah nyampe di Fujimi Mieru kan? Kang Anugrah, assalamualaikum. Dan sekarang kita tinggal nunggu bus. Busnya itu jam 9 lewat berapa? Jam 9 lewat mana gitu? Jam 9. Pas. Ada tulisannya Muryo Satoru Basu, artinya shuttle bus yang gratis. Dan di busnya ada saljunya. Ada saljunya. Air yang beku tuh. Bagus banget tuh tetesan bukunya. Kayak apa? Stalaktit. 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 Ya sih. Cuma 2.000. Jadi dari parkir di sana kita turun karena nyari yang murah di sini nih dapatnya. Yasui, Yasui artinya murah, cuma 2.000. Kalau biasanya berapa, Mas? 4.000. 4.000. 4.600. Mau main ski. Bajunya. Kok berapa foto keren? Ada foto. 24 skinya. Jadi ini sepatu buat snowboard. Oke, Bro. Susah ternyata, Bro. Bawa baju, nanti kita ganti di sana. Terus siap ya? Oke. Siap ya? Siap ya? Siap ya? Fujimi Panorama Resort.
Oke, kita udah nyampe di dalam dan silau banget. Sekarang lagi pada pakai snowboard ya. Masangin sepatu ke papan snowboard. Iya itu ya. Dorong dorong ke depan. Salah satunya dorong ke depan gini tuh. Itu ya mas ya? Gak bisa, landai. Sekarang kita lagi ada di puncak. Tahu itu? Pemandangan belakang? Tahu. Nanti kita mau turun pakai ini. Modal nekat. Hari ini adalah hari pertama aku bisa main. Bisa sih, hari pertama aku main ski. Snowboard ini. Pakainya snowboard tuh kan. Jadi tutorialnya itu tadi udah dikasih tahu, katanya pertama harus latihan berdiri, habis itu langsung turun. Lain latihan. Ini enggak, kenapa enggak gerak-gerak nih? Ini turun. Maju tanpa kanan kiri. Apa ini kenapa? Enggak. Bagus kok. 嘩嘩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 
kerasa capek itu kakinya loh. Dan kalau dingin enggak, soalnya di sini kita gerakan badan tuh enggak kerasa panas, enggak kerasa dingin, panas banget. Oke, kita mau naik lift tok. Lift itu lift. Kalau gondola sebelah sana katanya, enggak kelihatan. Oke, sekarang kita udah naik lift. Dan di sini kita bisa ngeliat pemandangan di sekitar. Kalau ini ada arena buat anak-anak. Konnichiwa. Dan kita naik terus. Halo. Di belakang ada senpai-senpai yang ngajarin main snowboard. Kalau naik lift ini ada biayanya sendiri. Jadi masuk skijonya ini atau area bermain skinya ini gratis, cuma kalau naik lift ini bayar 4.000 sekian. Jadi kita bisa naik liftnya sesuka kita, mau kapan aja. Cuma yang bikin ngeri ini liftnya gak ada sabuk pengaman kayak atau apa kayak. Kalian bisa lihat yang itu liftnya tuh. Nah, jadi cuma bangku doang. Untuk penyewaan alat skinya sendiri itu tadi kita ini habis 5.500 yen. Jadi udah papan snowboardnya, terus sarung tangan,
terus celana sama jaketnya. Masya Allah. Peluncuran yang ketiga. Semangat. Hai. Naik doang, gak pakai ini. Oh, kamu gak turun kalau pakai ini? Taruh dulu. Injanai Onisang. Baru juga dipuji jatuh. Aduh. Mas, mas. Jalan ngomong ding sama pemirsamu. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Kita mau menuju ke gondola, namanya gondola Suzuran. Dengan tiket yang sama kita juga bisa naik gondola. Jadi tiket itu dipakai buat naik gondola sama naik lift. Paling apa ya, puncaknya gunung di sana udah nggak ada puncak lagi dan tinggi banget, dan di sini ternyata masih ada sekujurnya juga, hebat banget main di sini, lebih curam lagi. Ini jadi teman-teman pulang duluan nih. Sayonara. Orang-orang sini yang udah nge-guide kita. Oh, jadi ini juga ya. Bye ya, semua bye ya, bye bye. Hati-hati. Kita tunggu di sana yuk. Emang kita mau. 1, 2, 3.